siapa yang akan berangkat ke BW, kita ke APN nanti, kita minta dulu, mohon maaf, dana kita sekarang ini ada berapa yang akan berangkat ke sana, baru kita sepakat di sini yang terkumpul. Nanti yang kedua, karena Pak Sehat ini hanya memberikan saran pemberangkatan APN dan umroh, sementara untuk pembangunan PW ini kan belum ada masukan. Nah, jadi saya pertama kita ulas dulu jawaban dari Pak Sehat, artinya sudah berkali coba, terima kasih. Artinya di sini kami akan berawal dari untuk mengisi saldo kami kembali, karena pada tahun-tahun yang lalu kami kan sudah sepakat dengan Ketua KSB bahwa dana itu setiap akhir tahun akan kami analisiskan. Artinya kepada teman-teman semua, yang mungkin teman-temannya sudah ada kebagian semua gitu, walaupun sedikit, kita saling rasa. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, nanti artinya di sini kita akan alihkan lagi dalam masa ini, mudah-mudahan kegiatan 2020 ini di akhir tahun nanti kita ada saldo. Nah, itulah yang pertama yang kami minta kepada teman-teman Pak Solir untuk pembahasan dan HPN dulu. Ini siapa nanti akan, biar baru kita juga siapa akan berangkat. Terima kasih. Ya, baik, sebelumnya terima kasih kepada Sekretaris RI dan izin kepada Pak Sekretaris RI. Di sini untuk proposal APN tahun 2020 kita proposalnya sudah kita sebar, cuma dan ada beberapa orang tim yang sudah kita utus untuk menjemput daripada hasil dari proposal tersebut, dan sampai saat ini yang masuk baru 4 proposal. Pertama dari Pacificus 1 juta. Yang kedua dari Dinas PU dan Perumahan Rakyat PUPR 1,5 juta. Kemudian dari Dandim 1,5 juta dan terakhir dari Rutan 1 juta. Jadi totalnya di situ ada Bang Lampung belum masuk kita ya. Belum ada laporan. Jadi total keseluruhan adalah 4.500.000. Dan untuk pengeluaran, biaya pembuatan 56 proposal adalah Rp250.000. Kemudian biaya transportasi pembagian proposal yang kita serahkan kepada staf kita Mirwan Rp100.000. Kemudian beli dasar batik 6 potong untuk KSB PWG dan KSB IKWI 1,5 juta. Jadi total kas biaya proposal KPN berjumlah Rp2.150.000. Mungkin jauh dari kata cukup karena informasi dari Herman Provinsi memberikan rincian bahwasanya keberangkatan KPN kita di Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk satu orangnya itu transportasinya 5 juta. Transportasi itu di luar penginapan, tapi perkara makan minum belum dijelaskan apakah 5 juta itu termasuk makan minum, tapi saya rasa 5 juta itu hanya untuk transportasi. Dan untuk biaya penginapan dikirim rincian dari provinsi itu mencapai per malamnya 500 sampai 750 ribu rupiah. Jadi di sini mungkin bisa kita ambil kesimpulan agak longgar. Untuk keberangkatan KPN kita di Kalimantan Selatan itu minimal 7.500.000 per orang. Baru kita bisa nginap, baru kita bisa sedikit beri citra mata di sana. Mungkin itu saja laporan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Saya Iri, Bila Taufik, Bila Daya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apalagi dikatakan hura-hura, sebenarnya ini bukan hura-hura, ini kan sudah ada nasa dari ketua kemarin Pak Penasehat akan memperangkatkan semua anggota PWI. Alhamdulillah tercapai, walaupun dari mananya. Cuman sekarang ini, tahun ini berbeda. Memang kami berharap tahun 2020 ini kita akan berangkat semua lagi. Kendalanya karena tidak ada dana hibah untuk
yang kedua kalinya. Ini permasalahannya. Sementara kita mengandalkan proposal, proposal kita sekarang sudah barunya kita terima ada 4,5 M. Iya, 4,5 M. Artinya masih kurang. Sementara satu orang aja minimal kita harus pegang 7,2. Nah, jadi bagaimana saya minta pada teman-teman, masukan teman-teman untuk berkoordinasi proposal kawan ya. Ya, koordinasi dengan kepala sekalian. Mana-mana saja proposal-proposal yang belum masuk ya. Ya, ada minta di dinas apa? Yang kesempat ya, dia datangi berapa? Ya kan, berapa dinas yang dikerjakan. Kemudian, Mas Jebudi contoh, dia punya dinas mana yang kenal dia, yang bisa ditanya dia, masuk. Itu contohnya, berkoordinasi dengan para sekretariat. Kegiatan ini memang untuk proposal sudah kita sebarkan di setiap dinas dan SPBU dan instansi, salah satunya Diva. Nah, kebenaran kemarin karena sudah mengingat waktu yang sangat sudah dekat dan singkat, mengingat ini karena tanggal 6 kita berangkat ya Tuhan. Tanggal 6 kita berangkat, jadi ada kawan-kawan rekan-rekan yang ada standby di kantor PWI, kita berikan kepercayaan kepada mereka. Jadi kemarin sudah kita bagi 3 zona. Cuman untuk ini nggak apa-apa ya, terbuka. Artinya ada teman-teman yang bisa membantu, bisa memberikan saran dan bantuannya, kita siap. Kemarin kita beri kepercayaan kepada Ferdi, Mawardi, siapa lagi? Chandra, Rahmat, Rahmat Saniko ya, sama Rahmat Ada ya. Sudah itu Pak Alang kemarin. Tapi kita tidak menutup kemungkinan kalau memang ada teman-teman yang siap membantu, kita siap untuk bekerja sama. Artinya di sini butuh kebersamaan. Karena mengingat memang waktu sudah dekat. Nah, kalau memang ada saran yang lebih baik lah, kita support. Terima kasih.